Bos, bisa nggak dengan 2.000 berikan aku semangkuk nasi dan sup? Cari tempat duduklah. Terima kasih. Bos, kamu... Ada satu perusahaan memesan catering buat karyawannya. Kelebihan pesan sudah dibayar juga. Kalau nggak makan, akan dibuang. Kamu makanlah. Bos, kedepannya makanan catering untuk karyawan porsinya dilebihin dikit aja ya. Kalau ketemu orang yang begini, kasih mereka makanan. Manajer Lenny, kedepannya urusan ini aku nggak mau lagi. Apa maksud kamu? Kamu meremehkan mereka. Aku kan juga ada bayar. Perusahaanmu hanya memesan 50-an porsi. 10 porsi diantaranya sudah diberikan ke mereka. Semua kebajikan di dunia kalian sendiri yang lakukan. Kalau begitu, ada kami buat apa? Mulai dari sekarang, siapapun yang makan di sini, asalkan sudah berusia, makan dan minum, semuanya aku yang bayar. Bos, mau bayar? Eh, masih ada kembaliannya. Sisanya berikan untuk mereka yang perlu. Orang baik nggak boleh kasih kamu sendirian. Sudah ditransfer ya? Loh, kamu kenapa kasih uang ke porsi? Sisanya berikan untuk mereka yang perlu. Orang baik kalau hanya kamu sendiri, apa gunanya kita?